Assalamualaikum YouTube, selamat pagi. Selamat kembali ke channel TRK Studio. Okey, video ni saya nak share cara-cara saya servis dan saya tukar oil fork motor runner Grab saya ni ya. Stay tune. Ah, tengok tu. Nampak. Bocorlah tu. Belah sini tak bocor sangat. Belah sini habuk je. Dah situ bocor nampak minyak. Nak buka fork ni. Belah kanan okey sikit cor. Ni belah kanan. Okey sikit. Tengok belah kiri punya keluar macam mana. Belah kanan ni banyak habuk je lah. Belah kiri teruk tapi. Okey dua-dua bocor lah kan. Senang kata kan. Ya. Minyak ni tepul. Barang nak beli tadi dah. Semua dah siap beli dah semua. Minyak pun tak ada jo. Habis minyak. Apa ni kan buat cuci. Dia safe nak beli dah. Tengok belah ni tak. Lebih kurang ni tu. Sorry lah cuba terkabur sikit cuba. Cuba cakap ni kelang kabur lah ni. Pulu kilo pergi kondi pergi ni. Beli barang lah apa semua. Haha. Ah tu dia. Dia punya bush. Minyak dia kotor. Okey. Satu dah selesai. Kita buka satu lagi. Oi, buat dulu ni. Allah, tak buat nak beli. Okey. Nak cepat ni. Okey bahaya lah ni. Ay, hari ni belum mulai jawab belum mulai. Allah mu ni hitam ni. Bus. Bekasnya pun kecil benar tu. Okey. Terbasuh. Sukat pakai penutup ubat je cor. Awak punya buka tinggi kat banting pula. Okey, sebelah settle. Okey, 20. Saya ikut sukatan standard cor eh. 56. Nampak ke tu? Tu gelap. Minta maaf lah. Malam kan. Asalnya nak buat trik cover magnet je. Lalang tukar tayar, tukar apa semua. Fok-fok semua sebab lalang dah tak peduk hari ni kan. Buat motor bagi elok lah tu. Motor nak cik makan. Pasang. Okey, ini kita ketat dekat batang T ya. Kita dah pasang kat batang T ni baru kita ketatkan. Nampak handsome sikit jo. Ini besok sedap sikit nak bawa ni. Hadi. Yang sebelah satu lagi. Batik. Atok, tak.
Alright, cok, dah siap pasang, cok. Dah siap pasang, baku pun dah pasang. Nampak cover semua dah pasang dah. Baku ni sebelum ni tak ada spacer. Dia boleh goyang-goyang lah. So, dah tambah spacer sini, nampak? Buat sendiri je lah. Jadi dia kukuh kan. Dia tak boleh bawa. Okay, settle, cok. Alright. Assalamualaikum.